Baik, kita punya satu lagi bintang tamu terakhir. Ini juga tentang sekolah juga, tapi dia adalah seorang difabel tunadaksa. Dengerin baik-baik, difabel tunadaksa, tapi pendiri PAUD gratis di Blora. Ya kan? Keren banget. Bisa mendirikan PAUD gratis di Blora. Kita lihat dulu kehidupannya. Jika di dalam keterbatasan, orang memilih untuk menyerah, tidak untuk Seriono. Beberapa kali ditolak saat melamar menjadi guru, pria berusia 36 tahun ini tetap mempertahankan asanya menyala. Tidak tanggung-tanggung, lelaki asal Blora ini mendirikan sekolah PAUD gratis bagi anak-anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus, sekaligus menjadi kepala sekolahnya. Baginya, jika ada niat, pasti ada jalan. Mau seperti apapun kondisinya. Anda dengar tadi, dia berkali-kali ditolak ketika ingin menjadi guru. Sekarang dia tidak jadi guru, dia jadi kepala sekolah di sekolahnya sendiri. Ini adalah Pak Seriono. Bapak Pak Seriono. Wah, keren. Sekarang silahkan duduk, Pak. Silahkan duduk, Pak. Nah, tadi saya dengar katanya di sana Anda berkali-kali ditolak menjadi guru. Benar ceritanya gitu, Pak? Ya, betul sekali. Gimana? Mereka nolaknya gimana? Mungkin melihat saya ini seorang difabel yang mampu gak ya bisa mengajar di sekolah. Seperti itu. Jadi yang dilihat fisiknya? Iya. Oke. Padahal kan difabel di sini di sini hanya fisik kan, bukan inteligensinya ya. Gitu kan. Berapa kali Anda ditolak jadi guru? Ditolak dari guru sudah selama 4 tahun. 4 tahun lamar ya. Ditolak? Iya. Dan akhirnya Anda capek dan Anda buka sekolah sendiri. Iya. Luar biasa, buka sekolah sendiri. Kemudian juga saya sendiri. Tapi ini menarik, Anda bisa buka sekolah sendiri, bisa buka PAUD sendiri, jadi kepala sekolah juga, jadi guru juga. Nah, ketika bikin sekolah ini kan butuh dana nih, Pak. Iya. Dari mana dana ini? Dari kami dulu, dari dananya, dari uang serabutan. Saya dulu kuli bata, terus juga bisa elektronik. Terus kemudian saya bergabung dengan teman-teman difabel di Blora. Itu yang namanya kemarin kita tayangkan di sini. Ya. Jadi maksudnya gini, jadi dananya dari Anda ngumpulin sendiri? Iya. Ngumpulin duit sendiri? Iya. Oh ya? Wow. Dari nol. Untuk bikin sekolah? Iya. Dan itu sekolah di letaknya di mana? Dari awalnya rumah Anda atau gimana? Dulu kami pinjam di madrasah. Pinjam di madrasah? Iya, madrasah untuk yang madrasah. Dinia, sore. Oke, saat dan ini? Sekarang difasilitasi dari desa. Udah diberikan gratis dari desa? Iya. Oh, karena sudah menunjukkan bahwa tuh ternyata berguna ada sekolah ya. Di sana ya. Dengan berapa banyak murid, Pak? Sekarang 35. 35 anak. Oke, gurunya ada berapa? Sekarang gurunya ada 3, kepala sekolahnya saya sendiri. Anda kepala sekolahnya, gurunya ada 3. Tapi Anda kan dari ditolak jadi guru, terus tiba-tiba Anda sekarang jadi guru, jadi kepala sekolah. Kenapa bisa passion tersebut nggak hilang, Pak? Kenapa bisa niat itu nggak hilang? Karena saya memotivasi bahwa guru nanti sebagai panutan anak dan tidak akan pernah hilang pada anak yang sudah dididik. Ya, tapi kan Anda terhambat dengan banyak hambatan sebenarnya. Banyak orang yang terhambat dengan banyak hambatan, terus dia menyerah, nyari hal lain gitu, pekerjaan lain. Tapi kenapa Anda nggak menyerah? Nggak. Saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Anda ingin mencerdaskan anak bangsa? Lewat itu anak usia dini. Karena kemarin kami juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan, yaitu sebagai pegiat PAUD. Tahun 2019. Anda dapat apresiasi penghargaan dari Kemendikbud. Pendidikan, iya. Wow. Wah, hebat banget, Pak. Ya. Bapak sendiri background pendidikannya apa, Pak? Dari pendidikan agama Islam. Dari apa, maaf, Pak? Pendidikan agama Islam. Oke. Okay. Tapi di sini justru yang menarik adalah ketika dia direndahkan di satu titik gitu ya, dan dia tidak pantang menyerah, sekarang malah dia dihargai, ya kan, dihargai bahkan sampai dari Kemendikbud memberikan penghargaan. Kan ini kalau dibayangkan ini kan sebuah paradoks dan paradigma. Kemendikbud memberikan penghargaan
kepada tentang pendidikan kepada orang yang ditolak untuk menjadi guru. Yeah. Itu kan paradigma kan? Ya kan paradoks banget gitu kan? Yeah. Paradoks banget gitu. Tapi ternyata beliau bisa berhasil. Nah, Pak Sugiono bisa berhasil saya rasa karena niat yang kuat dan enggak pernah berhenti untuk memikirkan sesuatu untuk terus mengambil itu terus. Iya. Oke. Okay. Semangat. Dan ya, tidak semua orang punya semangat seperti itu. Baik yang difabel ataupun mereka yang normal, tidak semuanya seperti itu. Dan banyak sekali teman-teman yang difabel di luar sana yang direndahkan. Mungkin sama ketika Anda ngelamar jadi guru, ditolak, direndahkan. Ya. Nah, kalau Anda bisa, Anda ini ditonton jutaan orang pastinya, ada pesan apa buat teman-teman itu? Ya, gini. Mohon kepada teman-teman difabel di seluruh Indonesia bahwa kekurangan kita adalah kelebihan kita untuk memunculkan suatu ide atau gagasan mengisi apa yang menjadi inspirasi untuk Indonesia. Kekurangan kita adalah kelebihan kita ya. Untuk kekurangan mengisi. Kita adalah kelebihan kita untuk mengisi Indonesia yang lebih maju. Makasih banyak Pak. Nih buat teman-teman yang lagi nonton di sini juga nih, buat yang di rumah juga nih, adik-adik yang di sini juga nih. Saya sering banget ngundang orang-orang seperti ini yang luar biasa. Kemarin kita baru ngundang juga ya anak tamatan 5 SD bikin pesawat terbang-terbang ya. Iya, benar. Walaupun ada gagal-gagal-gagal tapi tetap aja kukuh iya. Yang berkegiatan melakukan hal itu sampai akhirnya berhasil. Lulusan terbang. 5 SD bikin pesawat terbang. SD aja enggak lulus tuh berarti ya. SD enggak lulus bikin pesawat terbang pakai gerobak ya dan iya. Terbang pesawatnya. Roda ya. Gerobak. Gitu, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Anda sangat menginspirasi. Disinilah kadang-kadang orang-orang itu mencoba untuk menjadi pintar dari sekolah gitu ya. Di sini juga orang-orang ketika menjadi guru ditolak kenapa? Karena mungkin dianggapnya tidak mampu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang biasanya diedukasi, sebenarnya dilatih itu adalah pikiran, ya, pikiran. Makanya di sini ada IQ, ada EQ. Yeah. Yang kita lupa di sini adalah EQ. Yaitu bukan pikiran, tapi hati, tapi perasaan. Tapi keinginan, tapi kemauan, itu pun bisa dilatih. Karena kalau nggak salah katanya Aristoteles, educating the mind, mengedukasi pikiran, without educating the heart, tanpa mengedukasi hati dan perasaan Anda, is not education at all. Bukan sebuah ilmu apapun. So there's an IQ, and you need to balance it. Contohnya adalah orang-orang seperti ini. Saya dari Komisi Evan Digasani, inilah Hitam Putih.